yes, komen apa spring track ini? Good, good, sangat bagus. Apa yang lepas anda ni, dapat? Saya banyaklah dapat belajar. Selama ni kita ingatkan tanah liat untuk permainan kanak-kanak saja, tapi hari ini untuk orang dewasa dan boleh buat pendapatan, sumber pendapatan sampingan lah. Sangat bagus. Okay, komen. Ni first Pika try buat. Tak sangka ada satu kemahiran tersembunyi. Bolehlah bagi Pika cantik. Tak tahulah kalau orang lain kan. Sebab ni paling cantik lah, semua hidup pernah buat. So boleh join. Dia start 12 tahun ke atas. So kalau bawa 12 tahun tu, mak-mak, kakak-kakak boleh belajar dulu. Then kat rumah kita boleh ajar adik-adik, anak-anak. Dia punya produk pun tengok dia dapat satu ni, kita tunjuk buat satu cup ni masih ada banyak lagi. So macam-macam decoration kita boleh buat. Bekas ni pun costing dia agak murah. Produk ni pun tangan tak melekit, tak macam plaster tin kita main. Tangan nampak kering. Bau pun tak ada bau. Tak ada bau. So melekat kat meja tak ada, ya? Tengok, meja tak berminyak. Ni air, kita bubuh air, nampak dia lagi timbul. Boleh buat hiasan ni, buat jual pun boleh. Kalau lagi kreatif, tengok ni macam ni. Ni bukan Pika buat . Kita akan buat. Kita akan buat, coming soon. Ni. Nampak, ini produk sekolah ni melukis. Suka, boleh buat rantai. Cantik. So, Chai okey? Boleh? Apa komen lagi ni sikit? Oh, hari ni semua excellent. Boleh katakan. Sebenarnya teknik ni ambil masa, tempoh panjang sikit untuk master. Tapi hari ni saya amat kagum lah. Peserta-peserta hari ni semua sangat talent. Dalam masa 5 minit saja, semua teknik yang saya channelkan, yang ajar, semua sudah master. Syabas. Terima kasih, Cikgu. Ya, Kak. Saya mewakili koperasi. Saya rasa inilah produk yang saya telah cari selama ini dan aktiviti yang saya rasa saya boleh perkenalkan kepada ahli-ahli saya untuk kita jana pendapatan untuk menghadapi norma baru, kerana pada masa pandemik 19 ni semua pemandu pelancong tak ada pekerjaan. Kalau ada pun yang muda-muda dia dapat offer kerja, yang berumur-umur macam kita ni masih duduk di rumah lagi menunggu peluang dan ruang. Jadi insyaAllah saya akan perkenalkan aktiviti ini dan peluang perniagaan ini serta produk ini kepada pemandu pelancong. Okey, hari ni apa akak-akak buat apa kat sini? Apa pengalaman yang akak dapat dari sini? Okey. Hari ni kita belajar asas . Asas kita buat, kita cipta produk yang ada pada dalam dasar laut. Nampak macam mudah . Tapi rupanya teknik tu penting. Kalau kita tak belajar teknik ni, kita takkan, sebenarnya kita takkan berjaya untuk menghasilkan satu produk yang begitu kreatif, yang begitu cantik, yang begitu bagi saya terpesona lah, senang cerita, dengan apa yang saya belajar hari ini. Saya terkejut. Produk ini produk tempatan yang dihasilkan oleh susu getah asli. Kita pemandu pelancong, kita banyaklah pergi lawatan ke ladang getah. Tapi kita tengok pokok getah. Tapi kita cuma belajar dan kita cuma tengok yang common lah, produk-produk common seperti tayar, glove dan sebagainya. Kita tak tahu pun getah rubber dia boleh menghasilkan produk yang paling berkualiti macam ni, yang bagus, murah, bagus. Saya rasa mampu milik oleh semua orang, daripada peringkat budak sampai ketua. Saya ingat boleh. Ini bukan calang-calang aktiviti lah. Saya kata ini salah satu aktiviti craft yang kita boleh buat lah. Menjana dana dengan menjana pendapatan. Alhamdulillah hari ini terima kasih kat Abang Mi dan Persatuan
bawa, maksudnya dapat, saya dapat ilmu barulah hari ni. Tak tahu pun selama ni boleh buat macam jadi yang semacam ni dengan teknik-teknik yang cikgu ajar. So saya sangat berpuas hati dan boleh recommend lah dekat siapa yang ada anak kecil dan yang besar pun, saya rasa boleh boleh buat sebagai satu aktiviti. Gili station, at least kita boleh gedek-gedek benda ni. So sangat 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 seronok lah. Sesuatu yang baru bagi saya. Terima kasih. Apa ni, apa keistimewaan produk ni yang you rasa? Sebab ni produk lokal, dia tak ada bau, tak ada, tak berminyak. So memang sangat selamat lah untuk kita bagi, kalau budak-budak pakai pun okey, tak ada masalah. Ya, di sebelah ni adalah setiausaha persatuan. So mungkin perancangan persatuan akan datang untuk yang bagi mereka yang di luar sana ingin mengetahui produk-produk ni, mungkin menghubungi persatuan, Intan? Okey, kita dalam perancangan dan kita jangka kita akan buat dalam bulan 8 juga. So siapa-siapa yang berminat bolehlah berhubung dengan saya selaku setiausaha persatuan di talian 014-22874-22. Terima kasih. Okey. Terima kasih.